Majlis Tanah Negara MTN hari ini bersetuju dengan cadangan pindaan Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Pindaan itu bagi memudahkan rakyat untuk memfailkan permohonan pusaka seterusnya menyelesaikan masalah pembahagian pusaka dalam kalangan waris. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat ke-75 MTN di Putrajaya yang diperusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Mesyuarat dihadiri Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, beberapa Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ketua Menteri. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan menjelaskan cadangan pindaan itu antara lain adalah untuk meningkatkan bidang kuasa nilaian pejabat pusaka dari RM2 juta kepada RM5 juta. Cadangan pindaan itu juga bagi menghapuskan syarat keperluan untuk memiliki harta tak alih dan membenarkan permohonan pusaka difailkan di mana-mana pejabat pusaka di dalam negeri di mana harta tak alih itu berada. Selain itu, kerajaan juga bersetuju secara prinsip untuk mewujudkan insurans di dalam urusan pendaftaran tanah bagi mengelakkan berlakunya kes-kes penipuan di dalam urusan pendaftaran hak milik. Ia berikutan pada masa ini terdapat begitu banyak kes melibatkan penipuan dan pemalsuan hak milik. Maka konsep dana insurans akan dikaji supaya kerugian kepada pemilik-pemilik yang terlibat boleh dielakkan. Dalam pada itu, MTN juga bersetuju dengan cadangan konsep perserahan dan pendaftaran secara elektronik, OPR, sepenuhnya.